Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu ada di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi lagi mengenai update siaran televisi digital Indonesia, yang mana sahabat lihat sekarang ini dihasilkan dari antena mandra, ya kalau dulu antena mandra yang kecil ditambah set-top box. Ketinggian antenanya sekitar 4 meter. Namun tentu saja ini di wilayah perkotaannya. Nah, gambar dan siaran yang didapat ini, yang sahabat sekarang lihat ini, ada sekitar 44 channel yang bisa didapat. Nah, saya merekomendasikan untuk sahabat semua yang ingin mengecek apakah siaran televisi digital sudah ada di daerah masing-masing. Cara yang paling penting adalah kita harus memasang antena televisinya di luar rumah, minimal 1 meter lebih dari ketinggian rumah kita. Bahkan di daerah-daerah tertentu mungkin saja kita harus memasang antena UHF sampai belasan meter, seperti di daerah-daerah pegunungan atau di daerah-daerah pedesaan. Namun itu untuk saat ini. Nah, ketika nanti infrastruktur penyiaran televisi digitalnya sudah lengkap, insya Allah pemasangan antena di wilayah Indonesia tidak akan terlalu tinggi seperti halnya sinyal-sinyal seluler mungkin ya. Kalau dulu pertama ada seluler kan, kita mencari sinyalnya itu harus keluar rumah, harus naik ke atas lantai 2 dan lain sebagainya. Namun ketika BTS-BTS telah dibangun di kecamatan-kecamatan dan lain-lain, sinyal seluler itu sangat mudah untuk didapatkan. Dan ini tidak akan lama lagi. Karena apa? Karena undang-undangnya sudah dikeluarkan, sudah disahkan oleh DPR, dan sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Artinya, migrasi dari TV analog ke TV digital itu sudah bakal terjadi. Bahkan Menteri Menkominfo bilang akhir 2022 di Indonesia akan sudah bersialan televisi digital. Itu berita baiknya. Kembali lagi ke siaran yang sahabat lihat. Nah, ini dari nomor 32 ada Gramedia TV. Nah, ini nomor 33 ada MNC Group ya. Ada RCTI. Kemudian ada lagi GTV. Kemudian di nomor 35 ada iNews. Kemudian ini MNC TV. Kemudian selanjutnya masuk ke, oh ini RTP nih. Ini adalah RTP. RTP 2 digital. Ada RTP 1 digital. Kemudian di 41 masuk ke MTech Group. Yang kita ketahui kan MTech Group itu ada SCTP, Indosiar, O Channel,
Mentari TV dan lain-lain. Jadi dua sampai sekarang sudah ada 44 channel yang bisa didapatkan dan ini akan terus bertambah. Demikian sahabat, semoga informasinya bermanfaat.